hadis yang lain. Hadis yang lain. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallam al-mahdi minni ajlal al-ajlal jabahati aqnal anfi yamra'ul arda qistan wa adla kama muli'at zulman wa jawra yamliku sab'a sinin. Rawahu Abu Daud. Qala Ibnul Qayyim bi isnadin jayyid. Qalahu Al-Albani. Sanad hadis ni baik. Ini hadis yang yang tinggi martabatnya, bukan hadis dhaif ini. Artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, Imam Mahdi itu dari keturunanku. Dahinya luas, dahi dia luas. Hidungnya mancung, hidung dia mancung, disebut rupanya. Ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman dan kecurangan. Ia memerintah selama 7 tahun. Merintah 7 tahun. Lepas itu dia mati. Nabi Isa menyambung pemerintahan. Nabi Isa sambung pemerintahan. 7 tahun saja dia merintah. Ini riwayat ini menyebut 7 tahun. Ada hadis lain. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qad. Zakara Rasulullah SAW bala'an yusibu hadil ummah hatta la yajidu ar-rijala malja'an yalja'u ilayhi min az-zulmi fayab'athu Allahu rajulan min 'atrati wa ahli bayti fayamla'u bihi al-ardha qistan wa 'adla kama muli'at zulman wa jawra yardu 'anhu sakinu as-sama'i wa sakinu al-ard la tad'u as-sama'u min qatriha shay'an illa sabbathu midraran ولا تدع الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته حتى يتمنى الأحياء الأموات يعيش في ذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين رواه الحكيم رواية الحكيم artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an katanya Rasulullah SAW telah bersabda dengan menyebut satu balak bencana yang akan menimpa umat ini sehingga seseorang itu tidak mendapat tempat berlindung daripada kezaliman, penuh dengan kezaliman, seluruh pelosok dunia berlaku zalim. Ini negeri Islam lah, negeri Islam berlaku zalim, hak negeri kafir lagi sangat lah. Maka Allah lahirkan seorang lelaki dari keturunanku dan ahli rumahku. Akan muncul seorang pemimpin dari keturunan aku, dari rumah aku. Lalu Tuhan penuhkan bumi dengan kejujuran dan keadilan. Disebabkan pemerintahannya, bila dia merintah adil, maka berlaku melempah bumi dengan keberkatan. Sebagaimana sebelum itu bumi dipenuhi oleh kezaliman dan kecurangan, penduduk langit dan bumi meridai pemerintahannya. Langit pula tidak meninggalkan sedikit pun dari hujannya, melainkan dicurahkan dengan lebatnya. Dan bumi juga tidaklah meninggalkan dari tumbuh-tumbuhannya, melainkan dikeluarkannya dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga orang-orang yang hidup suka kalau orang-orang matinya hidup semula. Melihat berkat suburnya tanaman, melimpahnya berkat di bumi. Imam Mahdi itu memerintah dalam keadaan itu selama 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Ini menyebut tahun-tahun. Tadi 7 tahun saja. Dengan sebab masa ini dalam ilmu Allah Taala dianggarkan pemerintahan dia selama 7 tahun, 8 tahun atau 9 tahun dia mati. Lepas tu dia mati. Pemimpin dia mati. Ini satu hadis.